Ini atas bumbung. Kita pakai fleksibel oren eh. Hari tu kita pakai fleksibel putih. Ni kita dah dapat barang yang kita order dah sampai. Jadi kita pakai fleksibel oren. Memang cantik, menyelah eh. Macam pasukan hoki Netherlands, macam pasukan hoki Belanda dia punya color. Tengok pasukan hoki Belanda kalau jersey dia, tengok jersey dia macam mana. Kan warna oren kan? Okey, saya naik dulu. Okey, kalau kita tengok dekat situ, kita dah siap. Tuan-tuan nampak tu, dah siap pipe hujung sana tu. Punya bersih ceiling ni. Itu yang putih-putih tu, kita akan tukar oren nanti. Ada fleksibel putih, semua akan tukar oren. Okey, sana nampak tu. Cantik. Ini trunking dia. Tu dah pakai oren, nampak hujung tu. Tu fleksibel oren. InsyaAllah, jangan risau, fleksibel dia tahan eh. Fleksibel memang tahan. Memang tahan panas. Kalau tak tahan panas, buat apa dia cipta fleksibel tu kan? Buat apa kilang cipta? Jadi yang banyak sembang-sembang kata fleksibel tak tahan tu, tu sembang kosong je tu. Tin kosong. Okey, cantik. Cuba berkemas kita buat. Nanti kita akan take wire besok, insyaAllah. Okey. Ni tak ada fleksibel. Mana yang tak perlu fleksibel, kita pasang lah. Kan? Okey, kat sana. Tu lagi. Okey, ni Cik Man. Ya. Cik Man, di sepanjang ketiadaan saya nanti, beberapa hari ni Cik Man kena jadi ni eh. Tuan cakap eh. Insya-Allah. Cik Man kena bucap lah. Okey, ini trunking. Cantik kita buat trunking sampai ke hujung sana. Tu untuk wire belah hujung, belah luar. Okey. Akbar. Ya. Okey. Bak lawa eh, kita buat. Cantik. Hujung sana. Okey, ni Amy, tu Amy. Ni kat atas. Macam mana kita buat wiring ni kat atas? Profesional buat. Ini industrial concept. Lawa eh. Kemas. Hujung sana. Sampai belah hujung. Trunking saja. Trunking dah lah mahal trunking ni. Kita tak kisahnya. Kita pakai trunking saja. Siap ada kipas lagi kat sini untuk bagi Amy sejuk. Okey, nampak tu tuan-tuan, lawa. Sampai hujung. Ni kita buat landasan kereta api, punya tulang. Ni nama dia sistem tulang. Lawa eh. Tu sampai ke hujung tu. Sampai ke hujung sana. Sampai ke hujung sana. Ini trunking. Mahal trunking ni. Tapi tak ada masalah lah. Customer dah bayar kan. Tapi customer bayar untuk trunking PVC pipe sebenarnya. Trunking putih. Kita bagi juga. Mi, pandang bang Mi. Berucap Mi, berucap Mi. Berucap apa? Ada apa dia cakap tak? Panas. Ha? Kipas ada kat belakang tu panas lagi. Itu pasal ada kipas. Okay, kita tengok Amy buat apa. Mi tepikan. Tepikan sikit tu. Ni ni, empat batang tepikan. Macam mana Amy tepuk? Macam tu lah Amy tepuk. Alright. Pelajar satu eh, pelajar satu. Okay, Cik Man, mana Cik Man? Tengok hujung sana. Hujung sana. Tempat yang saya terbang tadi. Okay. Tempat terbang tadi. Tadi tak tunjuk Cik Man. Okey Cik Man, berucap Cik Man. Okey. Nampak senang eh. Nampak senang eh, hari Jumaat. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur saya. Bawah ni tak tinggi, dalam 14 kaki. Tapi saya pun tak tahu. Kita nak pergi menarap dekat ujung sana. Kita nak jalan, kita menarap. Masa mana tak tahulah. Saya boleh jatuh ni, saya tunjuk ke lubang sana. Syukur. Tak apa Cik Man, tak mau tunjuk. Okey, sebab dia punya point duduk di hujung-hujung sana. Lepas jadi lepas ni kena pelajaran dia kena berhati-hati je mana. Ya. Kita kerja kita ni bahaya. Kerja customer bayar tak, bukannya duit tu bukannya banyak sangat, untung bukan banyak sangat, tapi macam itulah. Macam bahaya point, tu. Bahaya hujung tu. Kena jaga. Kita kena menyalak. Normal lah tu. Untuk elektrik nyarap tu normal. Dia hujung sana. Cuma safety first lah Cik Man. Okey. Alright, bagus-bagus Cik Man. Okey, kita turun.